Katerne ada informasi anak yang tenggelam yang lagi bermain di halaman karena cuaca hujan, air meluap. Anak tersebut coba arus ke sungai yang ada di Perum Cisaterne. Untuk pencarian kita koordinasi dengan BPBD Kabupaten, Pemadam Kebakaran, PMI, gabungan melaksanakan pencarian dari titik awal, titik TKP sampai ke kampung Bobakan ini. Sampai saat ini belum ditemukan titik terang anak tersebut.